jadwal Piala Dunia hari ini, laga hidup dan mati Argentina. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyajikan berita olahraga setiap harinya. Piala Dunia 2022 mementaskan laga dari grup C dan D pada hari ini. Prancis bertekad melanjutkan laju apik, sementara Argentina memainkan duel hidup dan mati. Duel di grup D antara Tunisia vs Australia menjadi laga pembuka di hari Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022. Duel ini dihelat di Al Janoub Stadion mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tunisia pada matchday pertama bermain imbang 0-0 dengan Denmark, sedangkan Australia tumbang 1-4 dari Argentina. Socceroos tak boleh kalah pada laga ini jika tetap ingin memelihara asa ke fase gugur. Pada pertandingan berikutnya, ada Polandia vs Arab Saudi di grup C yang berlangsung di Education Stadium pukul 20 waktu Indonesia Barat. Arab Saudi secara mengejutkan memuncaki grup usai menang 1-2 dari Argentina di laga pertama. Polandia berada di urutan kedua dari hasil imbang 0-0 dengan Meksiko. Duel dari grup D kembali hadir kala Prancis bersua Denmark di Stadion 974 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Les Blues bertekad melanjutkan laju apik usai membantai Australia. Misi lain diusung tim dinamit dengan membidik kemenangan pertama di Qatar. Setelahnya ada pertandingan hidup mati Argentina yang harus menghadapi Meksiko. Pertandingan dihelat di Lusail Stadium, Minggu, tanggal 27 November tahun 2022, dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Argentina tak boleh kalah di laga ini jika tak ingin tersingkir dari Piala Dunia 2022. Tim Tango saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan tanpa poin. Meksiko tepat di atas mereka dengan 1 angka. Jadwal Piala Dunia 2022. Sabtu, 26/11. Pukul 17 waktu Indonesia Barat Tunisia vs Australia. Pukul 20 waktu Indonesia Barat Polandia vs Arab Saudi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat Prancis vs Denmark. Minggu, 27/11. Pukul 2 waktu Indonesia Barat Argentina vs Meksiko.